Lur, minggu pagi sudah ngopi belum? Minimal kalau belum ngopi ini nyusu susu, -susu putih ini ya. Nah, abaikan susunya teman-teman. Hari ini kita mau mereview ya. Minggu-minggu selamat liburan ya. Eh, uh, kleren Leren Ya, ini Sebelum saya mereview dua sepeda ini teman-teman, ada Siski D5 dan ada HX7. Nah sebelum saya mereview ini teman-teman, ada Extra 5 ini, ya. Ini terjual ke Om siapa ya, tadi? Soleh yang di Madura. Hari ini siap packing, ya, dan siap kirim. Nah, baru ini ada di belakang saya stok-stok yang agak sudah kemarin-kemarin ya, masih ready. Nah, hari ini saya mau mereview dua sepeda di sana, teman-teman ya. Lihat, ya, di sana ada Sisiu D5 dan ada hx 7 Kita review bareng-bareng. Sebelum saya review, jangan lupa di-subscribe dulu di channel Kampur. Subscribe, like, share, dan komen karena dengan subscribe teman-teman paling tidak dan Kangkur bisa berkembang dan teman-teman kalau mau lihat lihat sepeda second atau mau beli sepeda second ada di Kangkur. Siap Allah kirim-kirim kemana saja. Oke okay, ya. Kita review. D 5 sama HX7. Mantap kok. Oke, okay, monggo. Oke, okay, teman-teman. Ini D 5 dan ada HX7 ya. Nah, dua sepeda ini langsung tak kasih harga ya sebelum saya review secara detail. Ini tak kasih harga 5,8 net saja. Dan ini HX X7 tak kasih harga 5,8 juga. Pilih yang mana? Group set SLX dan ini Alivio. Ya, yeah. tapi ini full sus ya teman-teman ya. Nah, ini 5,8 si d 5 Langsung saja kita review ya. Kondisinya seperti apa? ya masih bagus lumayan bagus Entity rem Shimano Alivio ya stang masih bawaan semua bawaan original nah untuk fork mentul normal banget locknya juga masih normal ring 27,5 ya Stenson travel travelnya ya travel 120 ya XCM Nah ini ban masih bawaan NTT 27,5 kali 225 masih tebel banget ya Tebal banget nah, untuk framenya adalah lecet-lecet kecil tapi nggak jadi masalah ya lecet-lecet kecil ini ini sama ini itu saja size M teman-teman ya rare shock-nya keren redon masih normal ini locknya juga ya Serial entity masih bawaan. Nah, untuk frame kondisi mulus ada di sini sih bagus banget, masih mulus. Nah, ada lecet di bawah, bagian bawah sini ya. Terlihat di sini teman-teman ya. Ini sama ini. Enggak terlalu sih, ya. Ini sama ini yang sini mulus banget. FD Livio ya, masih bawaan kreng, masih bawaan dua speed ini sepertinya dua bulan ya Alivio ya masih sama sekali pemiliknya ini ini enggak terlalu banyak lecet kemungkinan juga enggak untuk naik gunung ini ya enggak turun gunung ini indah ini karena mungkin ya buat kota-kota lah, ya eh, masih bagus Oh ya yeah. ini warna kremnya agak terkelupas warna kremnya terus bagian sini juga aman masih mulus tak bandrol 5,8 net saja net ya jadi nggak usah tawar-tawaran teman-teman <tuk> enak kok enak kirim-kirim luar kota Insya Allah amanah banget kita lanjut di sini ada HSX7 bagi yang suka hybrid ya ini sudah tinggi ini ada beberapa part yang sudah diganti tapi digantinya lebih bagus apa saja ya, eh uh, keren ya, keren ini bawaannya profil ini ganti side, keren, eh uh, stang ya, stang sama entity, bannya juga sudah diganti WTP, sama-sama wtb tapi wtb result 700 ratus kali bawaannya berapa ya, 40 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, ya, eh uh, ini kita lihat langsung secara detail, tak bandrol. 5,8. Nah ini hand gripnya teman-teman. Kanondel. Kanondel. Apa ini? Iya. Kanondel ya. Dial, ya. Oh, satu ya. Kalau sepeda kanondel itu mahal. Hand grip merek Cannondale berarti mahal juga ya. Nah kurang tahu saya. Tapi kira-kira lebih mahal ini. Nah ini SLX ya. shifternya Rim. Rimnya Shimano Bawaan. Keren. Nah ini foknya adalah cacat kecil lah di. Oh ya setangnya setangnya nggak bawaan ya. Seharusnya bawaan kan flat ini agak rise sedikit saja. Ya. Nah ban ini buat WTB ini bawaan bukan ya teman-teman ya. Bukan sepertinya ya. Ini sama-sama WTB sih. WTB resolute tapi ya 700 kali 42 juga masih tebel keren. 5,8 ya Ace X7 kita minggu-minggu kita review-review ya Oh ini agak lepas ini ya 5,8 size M size M teman-teman size M ya nah, nah ini kerennya teman-teman biasanya Pro Well ya ini ganti sudah ganti side artinya ya lebih bagus lah Ya. Upgrade bisa dikatakan seperti itu. Eh uh, pedal bawaannya kalau polygon sekarang kan plastik ini diganti yang aluminium. Ini kayaknya punya polygon juga tapi polygon yang eh uh, poligon polygon juga ini ya. Bagus juga. Terus nah, ini 11 speed ada lecet di sini ya. SLX. Lajnya di sini aja. Terus berapa Speed plus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke banget, naik gunung juga oke. Oh iya, berapa tertinggi? 46 kalau enggak salah ya, teman-teman ya. 46T ya. 46 46. 11, 11, 11, yeah, 11 speed. ya 11 speed ya. Oke, okay, kita lihat sebelah kiri, sebelah kiri apakah ada sing lecet-lecet ya apakah ada yang lecet-lecet masih aman-aman saja ya oh ini ada lecet tapi nggak terlalu kelihatan ini dari sini aman ini sudah ta tonton ya depan belakang sudah ta dan fog depan ini juga, juga sudah angin ya ok oh, depan ini juga sudah angin. Ya, 5,8 barunya berapa SX7 ya? 9 jutaan loh. 9 juta lebih nih. Ya. Nah, terus ini yang ready lagi. Oke, ini sudah terjual. Ya. Sudah terjual ini ke Madura. Nah, dan ini eh uh, ini side jangkrik ya 4 juta saja size S dan ini sebenarnya datang lagi 4,1 size M 5 extra 8 nya ini berapa extra 8 nya 6 8 size M nah, ini yang upgrade kemarin ya trail Firefun Elite nih 5 juta net sudah upgrade up hub molen ban juga Innova Pro Kevlar keren ada stok yang lain teman-teman United ini berapa ya? 1,5 ring 24 SS eh uh, berapa warnanya ya? 6S kondisi mulus sudah wis net 4,1. 4,1 net. Ya, masih. Nah, ini tak murah saja Barangkali teman-teman saja, obral aja, ya. Yang ponsel 500 ribu. Ini teman-teman ya, ya. 7 juta saja. Premier 5. Size S 3,4. Terus X ada ini 5,1 size S. Ini guys X5 size S juga. Berapa ini? 4,7. Ada balap ini ya. Premier juga ada di sana teman-teman ya. Barangkali nanti bisa tanya-tanyakan juga stok-stok yang ada ya. Premier 4. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.